Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan buat tutorial cara nak buat group video call dekat Telegram. Baik. Mula-mula kita buka grup Telegram. Okey, kemudian masuk ke dalam grup. Yang mana grup tu ada pelajar kita lah. Okay, contohkan saya guna grup ni. Contoh. Okey, baik. Mula-mula kita pergi dekat atas sekali. Dekat nama grup ni. Okey. Kemudian dekat titik tiga atas sebelah kanan ni tekan dan tekan start voice chat. Right, dan start voice chat. Okay, kita tunggu sekejap. Biar peserta dalam grup ini dia join kita punya voice chat. Okey, baik, ada peserta dalam ni. Jadi, cara nak untuk video call, nak pergi nampak gambar macam mana, kita tekan dekat kamera. Nampak tak sebelah kiri ni ada kamera? Kan? Kamera. Tekan share kamera. Okey, baik. Bila kita dah share kamera tu, kita juga boleh minta pelajar ataupun peserta dalam grup ni yang join ni untuk buka kamera. Supaya nampak lebih video call lah. Dia lebih daripada video call. So kita akan nampak lah peserta kita ataupun pelajar kita. Okay, cumanya video call ni the limit dia hanya 30 orang peserta lah. Setakat ni lah hanya 30 peserta. Jadi hanya 30 orang lah yang boleh join video call ni lah dalam Telegram ni. Baik, dan pastikan kita ni lah update lah Telegram. Okay, kita juga boleh share screen lah. Fungsi yang sama macam dalam Google Meet, yang mana kita boleh share screen. Dan kita juga boleh record, recording. Yang mana kalau share screen, kita boleh tunjuk lah PowerPoint, ada slide, kita boleh tunjuk gambar dan sebagainya lah. Jadi sangat baik lah digunakan. Okay, rasanya itu saja. Sekian, terima kasih.